Oke, selamat datang di channel Otomoji ya. Video hari ini kita mau mereview sebuah unit. Ini sore-sore ya, kita ada Corolla Twin Cam tahunnya 89.300 cc, bro. Ini mau dijual warna silver ya, pajak hidup, surat lengkap ya. Harga ini murah aja di 20 jutaan, langsung tak spillkan harganya aja. Tepatnya nanti tunggu video atau ikuti video selanjutnya ya. Tidak usah skip-skip nih. Kondisi depannya seperti ini. Tuh, lampunya masih original, bro. Kondisinya lumayan kecukupan, bodi tipis. Ini masih belum power window, belum power steering ya, bro ya. 89.300 cc. Bodi tipis, bro, ban. Cuma ya kondisinya apa? Tidak istimewa, biasa ya. Kita apa? Reviewkan apa adanya begitu. Tuh, ban cukup lumayan, masih bisa dipakai, tebel juga ya. Kelihatan enggak, bro? Velg sudah dicat warna putih, ini bukan velg aslinya ini. Ini molding-molding masih utuh. Nat-nat juga masih ketemu ya. Ini cat ya tetap sudah beberapa dua kali, mungkin bahkan lebih ya. Ban belakangnya tebel, jadi enggak ada PR masalah ban depan, belakang, kanan, kiri. Oke, ini pintunya belum rapat, jadi nggak kelihatan. Nuh, pintunya masih oke, ditutup. Karet-karet juga lumayan masih, bro. Tuh. Iya. 20 jutaan aja udah dapat Corolla Twin Cam tahunnya 89. Tuh, belakang lampu-lampu. Ini usia ya, pecah-pecah begini. Tapi ini fungsionalnya masih bisa digunakan semuanya, gitu. Maragat ya sedikit-sedikit. Kalau untuk bahan, teman-teman yang mau daripada beli Vario, nah ini bisa beli ini, bro. Kondisinya seperti ini. Bodinya tipis kok, tidak kandel. Itu kita beralih ke interiornya ya, bro. Interior nanti kita spill mesinnya juga. Interior dia ini setir sudah di cover, bro. Sudah di cover ya, anak tahun tua. Instrumen-instrumennya dashboard utuh. Dia di cover nih, aslinya ada. Apa joknya? Plafon bahannya sweat bagus, lumayan. Itu tip ada audio standar ya. AC nyala. Kalau kurang dingin ini hanya nambah freon aja. Dia masih power engkol ya. Bahannya cukup lumayan ini, tidak banyak ragat. Cat ya masih wangun lah, dipakai untuk jalan-jalan atau belajar nyetir. 20 jutaan harga mobil udah hampir sama dengan harga motor ya, bro. Oke, bro. Tuh, dari layout dari belakang ya lumayan toh. Dengan budget di bawah 25 juta sudah dapat mobil ini, pajak hidup, AC dingin. AC hidup juga. Kalau dinginnya ya karena mobil tua ya, kita nggak bisa janjikan. Itu di kisi-kisi AC ada yang potel sidik di atas sendiri. Yang lainnya utuh. Ya toh. Bersih. Mantap. Ini konsol-konsol juga masih ada ini. Manual transmisi ya. Oke, mantap. Lanjut ke bagasi, kita cek bagasi ini, bro. Utuh ya, tidak kropos-kropos. Mobil tua ya, itu indikasi-indikasi, tapi bisa diperbaiki atau dicat ulang ini bagasinya, supaya ini ori ini, bro, kayak gini. Oh, di ban serep ada. Cukupan lah, lumayan, bro. Silakan yang berminat ya, Twin Cam tahunnya 89. Siap pakai. Kita lihat mesinnya, bro. Sik, bentar ya. Susah, nggak ada yang rekam ke, bro. Waduh, berat kape. Nah, ini mesinnya, bro. 1300 cc. Kering ya, tidak. Ini plat nomor ya, plat nomor. Nomor rangka juga utuh. Mesin siap pakai, ya toh.
AC hidup. Tidak bekas laka ya ini depannya tuh. Sip, apalagi bro. Tuh, ruang mesinnya tuh. Silakan yang berminat ya, bisa kontak nomor di deskripsi atau datang langsung ke sini untuk apa? Meminangnya mobil ini. Oke, mantap itu ya, bro. Silakan yang berminat kontak nomor deskripsi 22 juta lah ini ya. Masih bisa nego dikit lah. Ini kondisinya sudah plat putih, pajak jalan. Begitu ya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Untuk Muji pamit, thank you, mantap.